بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan, apa saja karakteristik wanita salihah dan kenapa kita harus menikahinya? Jawaban, Alhamdulillah, dunia ini merupakan tahapan menuju akhirat. Maka seseorang diuji di dalamnya agar bisa dinilai amal perbuatannya dan diberikan balasannya pada akhirat kelak. Maka menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim yang berakal untuk berhati-hati di dunianya agar semua itu bisa bermanfaat dan menghasilkan kebahagiaan di akhiratnya. Penolong yang paling penting dan yang paling utama adalah teman yang saleh. Hal itu dimulai dengan menentukan masyarakat muslim di mana ia tinggal, kemudian dengan memilih teman yang bertakwa sebagaimana yang telah diperintahkan Nabi SAW, janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian setelah itu dengan memilih istri salihah yang mempunyai karakter sebagai sebaik-baik penolong dan teman menuju kebahagiaan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri kesalihan seorang istri harus nampak pada semua sisi kehidupannya, seperti dia seorang wanita yang diperkirakan diketahui mampu menjaga dirinya dan kehormatannya di saat suaminya berada di sisinya ataupun pada saat tidak di rumah, dalam masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan wanita-wanita salihah ialah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Seorang istri yang berperangai dengan akhlak yang baik, tata krama yang luhur, tidak dikenal suka berkata kotor dan mudah mencela dan berburuk dalam bergaul, namun dia menghiasi dirinya dengan kebaikan, kejernihan, serta kebersihan perilaku. Ia menghiasi dirinya dengan ucapan yang baik, muamalah yang lembut, dan lebih penting lagi adalah kesiapannya untuk menerima nasihat dan mendengarkannya dengan hati dan pikirannya. Tidak suka berdebat serta angkuh. Al-Asma'i berkata, seorang syekh dari Bani Ambar telah mengabarkan kepada kami bahwa beliau berkata, dikatakan bahwa wanita itu ada tiga golongan. Yang pertama, lemah lembut, menjaga kesucian dirinya, membantu keluarganya dalam penghidupan mereka. Yang kedua, merawat anak keturunannya. Dan yang ketiga, menjadi musuh atau mitra. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya kepada siapa saja yang ia kehendaki serta menjauhkannya, menghindarkannya dari orang yang dia kehendaki pula. Sebagian mereka berkata, sebaik-baik wanita adalah yang jika engkau beri
kepada dia, ia berterima kasih. Setiap engkau memberikan kepadanya sesuatu, ia berterima kasih kepadamu. Namun jika kamu tahan, maka ia bersabar. Jika kamu melihatnya, kamu merasa bahagia. Ia menatimu pada saat kamu menyuruhnya taat denganmu di setiap perintahmu. Dialah yang akan menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu berusaha untuk mengangkat kualitas keimanan, berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ia tidak meninggalkan kewajiban dan berusaha untuk mendirikan salat sunnah dan mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang selainnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, maka pilihlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita salihah adalah anda bisa melihat bahwa ia akan menjadi pendidik yang jujur bagi anak-anak anda. Ia akan mengajarkan Islam, akhlak dan Al-Quran kepada mereka. Ditanamkan pada diri mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan cinta kebaikan bagi manusia. Obsesinya bukan hanya karena dunia mereka saja, dan untuk mengejar karirnya, serta untuk mencari harta dan persaksian belaka. Akan tetapi yang dikejar adalah derajat takwa, agama, akhlak dan ilmu. Di samping itu semua, sebaiknya seorang muslim memilih istri yang akan menenangkan hati jika ia melihatnya. Hati suaminya ridha dengan kehadirannya, ia akan mengisi rumah suaminya dengan rizki yang luas, kebahagiaan serta kegembiraan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita apa yang terbaik? Seperti apa wanita terbaik? Beliau menjawab, wanita yang membahagiakannya jika ia melihatnya, menaatinya jika disuruh, dan tidak menyelisihinya di dalam diri dan hartanya dengan apa yang ia benci. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, tatkala bertanya kepada Nabi SAW, wanita yang bagaimanakah yang lebih utama? Beliau menjawab, adalah yang tidak mengetahui aibnya ucapan, yakni tidak suka berbicara atau mendengar perkataan yang kotor. Ia tidak mengetahui aibnya ucapan, kemudian tidak terinspirasi untuk berbuat makar kepada suaminya. Hatinya kosong kecuali dari berhias untuk suaminya, dan selalu berusaha menjaga keutuhan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam.